Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang sukses menggait sertifikat standar nasional perpustakaan dengan predikat akreditasi A dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sertifikat standar nasional perpustakaan dengan predikat akreditasi A itu pun diserahkan secara simbolis oleh PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, kepada Kepala Dinas Dispusipda Yayu Hermiati dalam apel pagi di halaman Balai Kota Malang, Senin 18 Maret 2024. PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat pun mengungkapkan rasa syukurnya atas raihan itu. Terlebih, akreditasi ini diraih setelah hampir 11 tahun terakhir belum meraih akreditasi. Hal ini juga diharapkan dapat berdampak positif juga bagi Kota Malang, mengingat keberadaan perpustakaan dinilai sangatlah penting. Ia pun meminta agar Dispusipda semakin gencar berinovasi dan berkreasi serta meningkatkan jumlah minat baca di Kota Malang. Akreditasi yang kita terima alhamdulillah kemarin 2013 kita memang berupaya untuk melengkapi karena ada pembentuk startup persyaratan mendapat akreditasi. Dan alhamdulillah kemarin juga salah satunya kita menyelesaikan itu. Arsip itu sudah menjadi bagian dari penilaian dan alhamdulillah tahun 2024 ini kita mendapatkan akreditasi A yang terbaik. Dirasakan oleh masyarakat juga, kesempatan ini kan juga penting ya. Dan ini kita juga saya meminta pada Kepala Dinas Perpustakaan untuk bisa berkreasi agar jumlah yang ingin membaca perpustakaan juga ditambah, karena tidak hanya buku tapi bukan benda-benda. Di sisi lain, Wahyu Hidayat juga menyerahkan penghargaan karya bakti dari Kementerian Dalam Negeri RI yang diraih Satpol PP Kota Malang. Penghargaan karya bakti ini diraih karena Satpol PP Kota Malang mampu menyelenggarakan penegakan perda atau perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat.